Nah, jenengan sekarang cerita, proses adopsi ini sekarang sudah seperti apa? Sampai saat ini sekitar 31. 31? Itu dari kalangan akademis juga ada. Yeah. Itu jurnalis dari Prancis, namanya Ula gitu orangnya. Ula? Ula Manuk Lahmanu. Ula? Iya. Ula apa Ula? Ula Manuk. Oh, Ula. Kok orang Prancis sampai ketemu Pak Musimin? Dia memang jurnalis, kayaknya keliling 7 negara. Baru di tempat ini kami temukan kegiatan konservasi yang seperti ini. Baru kali ini ditemukan kegiatan konservasi seperti ini, khususnya anggrek ini ya? Iya, sampai ke habitat kita penanaman segala itu. Dia ikut ke habitatnya? Iya, dia nanam sendiri di habitat. Ada berapa banyak dari mereka yang mengadopsi anggrek itu mau pergi ke hutan, nanam sendiri, ada banyak nggak? Itu hampir semua adopter biasanya dia tanam sendiri. Oh, jenengan pergi, diantar ke hutan, dia tanam sendiri di sana. Aduh, luar biasa. Itu satu kebanggaan tersendiri. Lah nggih, wah niku top banget itu. Itu dia tidak hanya menjadi adopter, tapi dia juga punya pengalaman, dia tahu lokasinya. Ada yang baru nggak setelah saya datang dulu itu? Alhamdulillah, itu yang temuan satu tahun yang lalu itu teman saya dari Tunggularum, itu keluarga Microsaccus. Yang mana itu? Di sana Pak, ini kan semua saya letakkan di luar biar kena hujan. Oh, di, ya, delok-delok. Nah, ini kenapa gelasnya tak gowo terus ya, tetap ya? Ini tetap aja dombel lagi. Anggrek-anggrek yang dikeluarkan biar kena hujan. Ini ada temuan baru, ya sudah agak lama sih, kira-kira setahun. Namanya apa tadi? Kalau dari marga Microsaccus, tapi spesinya belum tahu. Microsaccus, tapi spesinya belum tahu. Ini bunganya memang cili-cili gini? Iya, karena mikro. Oh, oke. Okay. Nanti dia bisa gede seberapa ini? Ini sudah maksimal, Pak. Ini sudah maksimal? Iya. Segini aja? Iya. Ini anggreknya rada kuntet. Ini memang mikro, maka dia kecil sekali. Yang mana? Ini Pak, ini ya. Ini sing gede ini? Ini cukup langka. Oke. Dulu kami menemukan paling banyak di, karena litofit, dia di tebing-tebing Kali Kuning, baratnya almarhum Mbah Marijan. Oh, di sana. Di Kali Kuning ya? Iya. Ini bagus banget ini Pak, betul ini. Ini kan bentuknya apa namanya? Kayak dironce gitu ya. Iya. Kami sudah 20 tahun berkecimpung seperti ini. Itu erupsi Merapi mungkin 1 kilo dari tempat kami ini luluh lantah habis semua. Dengan peristiwa 94, kami terinspirasi dari itu, kami mulai mengumpulkan spesies-spesies yang ada di Merapi. Ya, terima kasih. Ini alhamdulillah Bu Mega ini telah membeli spesies Orchidaceae kami. Ini 18 spesies. Karena saya sangat bangga sama beliaunya. Saya kirim 23 spesies. Sudah didaftarkan. Oke. Okay. Dengan nama Dendrobium malioboro. Dendrobium malioboro. Cuman masih kecil gitu. Sing jenenge sak geleme dhewe ta.